Pagi si Edo sudah tidak kelihatan. Kemana dia? Nggak tahu tuh. Katanya dia bilang mau ke kampus ada urusan. Oh, Bu, ibu mau punya mantu kok sepertinya ibu tenang-tenang saja. Ibu tidak menyiapkan apa-apa gitu. Emangnya harus nyiapin apaan sih, Pak? Toh pernikahannya juga cuma sederhana. Panggil penghulu, terus selamatan. Udah, nggak pakai pesta-pestaan segala. Walaupun sederhana, Bu. Tapi kan paling tidak ibu menyiapkan apa kayak gitu. Gampang lah, Pak. Disiapin dadakan juga bisa. Nggak masalah kok. Sepertinya ibu kalau Bapak perhatikan kurang antusias menerima pernikahan Haidar dengan Lail. Ya gimana ibu mau antusias, Pak? Kenal calon istrinya Haidar pun belum. Lah, kita kan pernah melihat fotonya, Bu. Lagi pula ibu kan pernah terima telepon dan bicara langsung sama Laila. Iya, begitu doang. Tapi kan ibu nggak kenal banget. Tahu-taunya hari ini gadis itu datang dari Solo, terus mau langsung menikah dengan Haidar beberapa hari lagi. Itu kan nggak benar, Pak. Bu, anak yang baik itu akan mendapatkan istri yang baik seperti anak kita Haidar. Pasti istrinya baik, si Laila. Ya, halo. Apa? Ya. Baik. Terima kasih, Dok. Edo mendapat informasi dari pihak rumah sakit, katanya... Kenapa, Pak? Anak kita Haidar mendapat kecelakaan. Apa? Permisi ya. Waalaikumsalam. Ini saya bicara sama Mas Edo. Iya, betul. Ini dengan siapa? Mas Edo, saya ini Laila, tunangannya Mas Haidar. Begini, Mas. Saya baru saja sampai dari Solo. Saya bingung ini, Mas. Soalnya katanya Mas Haidar itu mau jemput saya, tapi ini saya cari-cari itu enggak ada. Mungkin Mas Edo tahu ya kenapa Mas Haidar itu enggak datang-datang. Halo? Halo, Mas Edo? Maaf loh, Mas, ini kalau saya ganggu, Mas Edo. Soalnya saya sudah bingung ini mau telepon siapa lagi. Mas Haidar itu cuma pernah kasih nomor telepon Mas Edo ke saya. Sekarang Laila ada di mana? Ini saya di Terminal Pulau Gadung, Mas. Posisinya? Di depan terminal persis ini saya. Oke, ya udah. Kamu tunggu di situ ya.
Nanti biar aku yang kesana jemput kamu. Pak, Bu, aku jemput Laila ya. Laila sudah datang? Sudah, Pak. Dia sekarang lagi nunggu di terminal. Ngapain kamu jemput perempuan itu? Gara-gara kakak kamu jemput dia, makanya kakak kamu meninggal. Bu, jangan bicara seperti itu, Bu. Laila itu nggak tahu apa-apa, Bu. Lagi pula kecelakaan yang menimpa Haidar ini adalah kehendak Allah, Bu. Ya tapi tetap aja, Pak. Ibu nggak terima. Ibu nggak terima. Pokoknya Edo, kamu jangan jemput dia. Sudah, Bu. Enggak, Pak. Cepat kamu pergi. Kasihan Laila menunggu di sana. Jangan kamu ceritakan sekali-sekali tentang Haidar. Iya, Pak. Edo pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Sudah. Kayaknya aku udah lihat kamu deh. Mas Edo ini di mana ya? Oh, ala iyo yo. Mas Edo. Iya, Mas Edo. Mas Edo. Mbak ini Laila. Laila, Mas. Apa kabar, Mas Edo? Baik. Mas Haidar mana, Toh? Soalnya Mas Haidar itu bilang kalau dia sendiri yang mau jemput aku di sini. Malahan itu telepon kalau dia udah deket terminal, tapi sampai sekarang itu gak ada. Mas Haidar tiba-tiba ada keperluan mendadak. Katanya dia mau ngurusin pernikahannya. Jadi aku yang disuruh jemput kamu. Oh. Ini sekarang kita ke rumah aja langsung ya. Gimana toh? Udah nggak apa-apa, kita langsung ke rumah aja ya. Biar aku yang bawa. Waduh. Ya. Terima kasih loh, Mas. Turut berbela sungkawa ya, Mas. Loh. Alhamdulillah. Ibu sama Bapak sehat, toh. Aku pikir... Gara-gara kamu Haidar meninggal. Dasar perempuan pembawa sial. Pergi kamu. Usah.
sabar. Keluar! Sabar, Bu. Pergi! Pergi! Ayo kita masuk. Ayo. Kita duduk lagi aja. Kamu tenang ya. Ya. Waalaikumsalam. Piye Tando, kau udah sampai nang Jakarta? Udah, Bule. Udah sampai Jakarta. Syukurlah, Bule tenang dengernya. Oh ya, piye sambutan mereka, keluarganya Haidar? Baik, Bule. Baik semuanya. Alhamdulillah. Sampaikan salam maaf, Bule, ya, kepada mereka. Bule enggak bisa nganterin kamu ke Jakarta. Ya enggak apa-apa, Bule enggak datang. Bule kan lagi sakit. Bule enggak apa-apa kan? Di sana sendirian. Enggak apa-apa. Yang penting kamu di sana sehat-sehat aja ya. Piye kamu? Dok, kok kedengarannya kamu sedang nangis? Enggak. Aku enggak apa-apa kok. Aku enggak apa-apa. Aku menangis karena bahagia, Bule. Aku lagi senang. Alhamdulillah. Ya sudah kalau gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, gue cabut dulu ya. Oke. Salam buat Bapak. Thank you, Aris. Kamar yang udah Mas Haidar siapkan untuk kamu, Laila. Jadi malam ini kamu istirahat di sini aja ya. Ya udah, silakan masuk.
aku simpen sini kopernya ya. Haidar pergi begitu cepat, Mas. Kenapa Mas Haidar meninggalkan saya, Mas? Besok itu harusnya kita menikah. Harusnya Mas Haidar itu ada di sini sama saya sekarang, Mas. Situasi yang gak enak kayak gini. Mas Edo, jangan jadi gak enak gitu sama aku. Aku gak apa-apa kok, Mas. Aku ngerti kok kenapa ibu bisa sampai marah seperti itu ke aku. Ya udah. Kamu hati-hati di jalan ya. Kabarin aku kalau udah sampai Solo. Iya, Mas. Terima kasih atas perhatian Mas Edo. Iya, Laila. Aku pamit. Thank you.
dapur saya, Mas. Iya. Hitam ya? Iya, itu. Makasih. Kosong itu, kalau berminat tanya aja langsung sama pemilik kontrakannya sebelah sana. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama, Mbak. Ada apa, Mbak? Ada yang bisa dibantu? Iya, Bu, mau tanya. Itu kontrakan yang di ujung sebelah situ disewakan? Iya, kebetulan masih ada yang kosong. Mbak mau lihat? Iya, boleh, Bu. Tapi mau tanya dulu. Satu bulan itu sewanya berapa? 300 ribu per bulan. 300 ribu. Sebentar ya, saya ambil dulu kuncinya. Uangku tinggal 1.500.000. 300.000 untuk bayar kontrakan. Sisanya, masih bisa aku pakai untuk usaha apa. Kerja lo malah bengong aja. Udah, tadi gue udah kerja. Balikin dong. Ini siapa sih? Ya itu Laila. Calon istrinya Mas Haidar. Barusan gue lihat lo. Dia jualan jamu tuh di depan. Yang bener lo. Iyalah. Kesini. Masalahnya, gue tuh kemarin udah nganter dia ke terminal buat pulang ke Solo. Ya tapi barusan gue baru lihat. Yaudah bentar gue liat deh. Ya tunggu. Apaan? Itu masalah di proyek udah selesai semua belum? Udah, tadi gue udah pesen sama Pak Rizal. Dia sekarang lagi cek lapangan. Ya, bentar. Ya udah. Ya. Laila, kamu kok nggak pulang ke Solo? Maaf, Mas. Bukannya aku nggak mau pulang. Aku nggak berani balik ke Solo. Aku khawatir sama keadaannya Bule. Bule itu sakit-sakitan, Mas. Kalau dia sampai tahu apa yang terjadi sama Mas Haidar, aku takut Bule kenapa-napa. Aku ngerti kekhawatiran kamu. Maaf ya, Mas. Ya udah, untuk sementara kamu boleh tinggal di Jakarta. Tapi nanti kamu harus ngasih tahu Bule ya. Kalau misalnya itu Mas Haidar udah meninggal dan kamu nggak jadi nikah, ya?
Oh iya, kamu juga kayaknya nggak cocok buat tinggal di tempat ini. Soalnya aku lihat dari lingkungan ini tuh nggak aman. Waktu aku jalan ke sini, aku lihat banyak preman yang nongkrong di gang-gang sempit. Jadi sebaiknya kau pindah dari kontrakan ini. Nanti biar aku deh yang cari kontrakan buat kamu. Enggak. Bukannya begitu, Mas. Ini sudah cukup kok. Aku enggak sanggup untuk bayar kontrakan yang lebih bagus daripada ini. Udah, kamu enggak usah pusing. Nanti biar per bulannya aku yang tanggung aja. Enggak. Enggak perlu seperti itu loh, Mas. Ya udah gini aja deh. Gimana kalau misalnya kamu anggap ini utang? Jadi kalau misalnya kamu punya uang, kamu bisa bayar sama aku. Ya, mau ya? Aduh, kok aku jadi merepotkan Mas Edo begini ya? Nggak apa-apa, Laila. Kita itu kan udah kayak keluarga. Mulai besok, kamu nggak usah jualan jamu lagi ya. Kamu kerja di kantor aku. Apaan ini? Kamu ngasih bubur sama saya tapi belum dibuka, masih diplastikin. Hah? Gimana saya makannya? Oh, maksudnya itu. Iya, tadi itu soalnya di dapur saya nggak lihat pisau atau gunting, jadi ya begini. Oh, atau Bapak ada gunting atau pisau saya boleh pinjam? Ngapain kamu aduk-aduk sih? Jorok tau. Loh, Bapak ini gak pernah makan bubur ya? Yang makan bubur itu memang diaduk-aduk supaya campur semuanya. Ya tapi saya gak suka. Buang. Dibuang? Buang. Gimana? Baru dibeli masa disuruh dibuang? Mubazir itu. Kan belinya pakai uang, Pak. Ya sayang dong kalau dibuang. Ya udah kalau kamu mau silakan kamu makan.
apa enggak jadi mau? Ya udah makan lah. Ya sudah. Boleh buat saya. Disuruh. Ya sudah ini, Bapak ngopi saja. Siapa yang buat? Saya yang buat. Lumayan. Enak ini juga. Ya, Rizky kamu udah sarapan ya? Belum. Ini bubur ayam siapa? Siapa yang habisin? Apa nggak salah dia yang habisin? Heh, kamu mau coba-coba PDKT sama tunangan saya? Kamu sadar nggak? Kamu itu office girl di sini, kacau di kantor ini, tau nggak? Dan Rizky itu bos kamu. Dia itu tunangan saya. Jadi kamu jangan macam-macam ya. Jangan coba-coba kamu rebut Rizky dari saya. Lah. Enggak kok, Bu. Saya enggak bermaksud mau merebut Pak Rizky. Lela, tolong kamu keluar sekarang. Baik, Pak. Kamu apa-apaan sih, ha? Kamu ngapain pagi-pagi udah marah-marah? Pakai nuduh segala lagi. Sekarang kamu pikir ya, apa pantas kamu nuduh aku selingkuh sama Lela? Pantas? Aku nggak ada nuduh kamu sembah... Masuk. Enggak, Pak. Biar naik angkot aja. Jam segini mana ada angkot sih? Enggak apa-apa, saya anterin kamu pulang. Yuk. Udah, ayo naik. Ayo naik. Aduh. Kok Lela pulang sama Rizky sih? Lagi. Pakai seat belt dong. Apa toh? Seat belt. Apa itu? Ini nih, sabuk pengaman tuh di situ tuh. Bisa nggak? Nggak bisa. Tinggal sini sini. Rizky! Makasih ya, Pak. Iya. Satu hal lagi, kalau di luar jangan panggil Bapak. Loh. Malu apa toh? Rasa tua. Assalamualaikum, Bule. Waalaikumsalam. Laila, kemana aja sih berapa hari ini kok enggak nelfon Bule? Piye to kabare? Maaf, Bule. Aku tuh lagi sibuk kerja. Sibuk kerja? Wala, Bule tahu. Pasti sibuk kerja jadi ibu rumah tangga ya. Bukan, Bule. Iya maksudnya itu lagi sibuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga masih baru, masih bingung aku. Maaf ya, Bule. Hei, gimana kabarnya anak Haidar? Ada enggak? Bisa Bule bicara? Iya.
Lela. Iya, Pak. Tolong kamu pesankan makanan dari restoran ya, soalnya saya akan kedatangan tamu dari Amerika. Loh, kenapa Pak Rizky nggak langsung bicara sama Bu Mirna saja? Mirna nggak ada di kantor, dan telepon pun nggak bisa, makanya saya suruh kamu. Bisa kan? Ya, oke? Okay? Siap, Pak Bos. Pak Bos, Pak Bos. Bapak, Bapak aja. Bos, Bos aja, jangan dua-duanya. Iya, Bos. Bapak aja lebih enak. Rizky cari-cari ibu, soalnya meminta tolong untuk dipesankan makanan dari restoran karena ada tamu-tamu dari Amerika mau datang. Maaf ya, saya sibuk. Gimana kalau kamu minta cariin sama operator cari restoran yang terkenal dan yang enak? Maaf, saya harus pergi. Kali ini mampus kamu, Laila. Itu kita akan membangun mall di kawasan penduduk yang sangat ramai, di lahan yang kosong, seluas. Saya tidak setuju mall berdiri di situ. Ah, begini Mister. Kalau kita membangun sebuah mall di jalan utama, itu sudah tidak mungkin lagi karena sudah terlalu padat. Gusur saya kalau begitu. Nggak mungkin ada penggusuran, Mister. Ini apa perlu diketok dulu? Nggak usah, cepat. Aduh, enggak apa-apa. Ya udah cepet, buruan deh. Ya wes begini saja, ibu temenin saya masuk ke dalam ya. Ya nggak bisa lah, mendingan kamu duluan aja sana, cepetan deh ah. Mungkin ketok dulu enggak? Nggak usah, cepet kamu mendingan langsung masuk aja ya. Ya wes, ya wes. Assalamualaikum. Jam makan siang, ya. Ini ada bakso untuk Pak Mister. Ini enak sekali loh, Pak. Monggo loh, monggo. Oke. Pak, baksonya, Pak. Rasanya doang. Mudah-mudahan mereka pada sakit perut dikasih makanan sama Lela. Enak juga. Laila. Kamu ngapain main masuk aja? Sama kamu dan saya sama sekali nggak suka kamu telah berbuat lancang masuk ke dalam ruangan meeting saya tanpa seizin saya. Maaf Pak. Dan gara-gara kamu juga, gara-gara makanan kamu itu, makanan lokal kamu itu, bakso, rambutan duku. Maaf, Pak. Jangan minta maaf dulu, dengerin saya. Salah saya, Pak, maaf. Partner saya dari Amerika itu sangat terkesan dengan makanan kamu. Maaf saya. Loh, kok maaf sih? Justru bagus. Kenapa kamu minta maaf? Aduh, saya salah, saya tahu, Pak. Saya jangan dipecat, saya. Dengerin. Kamu tahu apa? Akhirnya aku mendapatkan perjanjian kerjasama dengan partner aku dari Amerika itu. Apa, Pak? Maksudnya?
Oh, jadi bukan mau pecat saya? Enggak, justru saya cuma pengen bilang aja kalau kamu tuh hebat. Waduh, Bapak berhasil. Waduh, selamat Pak. Selamat. Iya. Aduh, kamu hebat. Kamu apa-apaan sih? Enggak apa-apa. Oh, apa aku salah, Pak? Aku meluapkan rasa terima kasih aku sama Laila karena Laila telah membuat meeting kita menjadi lancar. Kita mendatangani surat perjanjian kerjasama sama partner kita. Apa itu salah? Dengar, Rizky. Urusan bisnis kita jadi lancar bukan karena dia, tapi karena diplomasi kita. Ya, tapi salah satunya Laila juga berkontribusi dong, Pak. Rizky, kamu apa-apaan sih? Kamu beneran suka sama perempuan kampung ini? Ya. Aku suka sama gadis kampung ini. Itu salah. Enggak kan? Ah, Laila, sebaiknya kamu melanjutkan tugas kamu lagi ya. Kamu itu adalah pewaris tunggal dari seluruh kekayaan Papa. Masa kamu mau nikah sama office girl dari kantor kita? Kamu yang bener dong, Rizky. Kayak nggak ada perempuan lain sih, Rizky. Maaf, Pak. Tapi ini adalah pilihan hidup aku. Dan aku udah memantapkan pilihan aku kalau Laila adalah calon istri aku. Kalau kamu nggak mau denger omongan Papa dan Mama, kamu pergi ke sini. Pergi. Baik, Pak. Kalau Bapak menginginkan aku pergi. Mas, jangan begitu, Mas. Tidak baik kalau melawan orang tua. Tidak apa-apa, Laila. Ayo. Ingat, Rizky. Jangan bawa apapun, termasuk ijazah kamu. Karena Papa yang biayai kuliah kamu. Papa dan Mama tenang aja. Aku nggak akan pernah bawa apapun kok dari rumah ini. Assalamualaikum. Kamu Rizky ya? Rizky putranya Pak Hendri? Pak Diki? Ya ampun, Pak. Ngapain kamu di sini?
Saya jualan jamu, Pak, bersama istri saya. Bukannya kamu bekerja jadi direktur perusahaan ayah kamu? Iya, Pak, itu dulu. Tapi sekarang udah enggak, karena ada sedikit masalah keluarga. Jadinya saya buka usaha bersama istri saya. Kamu jadi udah menikah? Udah punya istri? Iya, betul, Pak. Oh. Sebentar, saya kenalkan. Iya, iya. Laila. Iya? Sini. Ini rekan kerjanya Papa. Ini Laila, istri saya. Diki. Laila, Pak. Istrinya Mas Rizky. Yaudah, kamu kerja lagi nih. Oh, jamunya, Pak? Oh, enggak. Ya udah, saya kembali kerja dulu. Bentar ya, saya. Ya. Tapi kok kamu bisa jualan jamu kayak begini? Kamu kan sarjana lulusan Amerika. Masa jualan jamu? Gak apa-apa, belajar kecil-kecilan buka usaha, Pak. Iya. Gini, gimana? Kalau besok kamu datang ke kantor saya, iya, dan kamu bekerja di kantor saya. Iya, Pak. Baik, Pak. Besok saya akan datang ke kantor Bapak ya untuk melamar kerja ya, Pak. Ya udah, saya tunggu ya. Iya. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Iya. Saya pamit ya. Iya. Pamitin sama istri kamu. Saya mau pamit, Pak Diki. Ya. Ya, mari. Hati-hati, Pak. Ada apa toh, Mas? Enggak apa-apa, nanti aja ceritanya di rumah ya. Ayo, kamu lanjutin aja. Rizky, ini ruangan kamu yang baru. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya minta tolong majukan perusahaan saya. Ya, baik, Pak. Itu pasti. Ya. Silakan. Ya, Pak, bisa dulu. Terima kasih. Apa? Kamu bertemu Rizky di perusahaannya Diki? Pantas perusahaan Diki berkembang besar. Rupanya ada Rizky di sana. Ini nggak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus narik Rizky balik lagi ke kantor ini. Nggak usah. Biarin Rizky di sana. Anggap saja dia musuh perusahaan kita. Tapi apa yang harus kita lakukan, Pak? Sementara ini, biar aja dulu. Saya yakin Rizky nggak akan tahan lama di sana. Kamu yakin ini anaknya Rizky? Sangat yakin, Om. Bahkan Rosa sampai minta cerai sama suami Rosa dan menceritakan semuanya sama Rizky. Tapi Rizky menganggap Rosa ini bohong, Om. Rizky itu benar-benar keterlaluan. Pasti perempuan kampung itu yang nyuruh dia untuk ngelakuin anaknya. Aku ke sana sekarang ya, Ma. Iya. Waalaikumsalam. Mas. Sayang, aku harus buru-buru ke rumah Mama. Ada yang pengen diomongin. Aku berangkat dulu ya. Oh iya. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Aku mau kasih kabar bahagia. Terjadi deh. Pak. Bukannya aku nggak mau mengakui Andin itu sebagai anak aku. Tapi aku merasa aku nggak pernah melakukan apapun sama Rosa. Jadi mana mungkin Andin itu adalah anak aku. Rizky, waktu itu kamu lagi nggak sadar. Itu terjadi waktu kita habis ngadain seminar dari kantor, Rizky. Nggak. Rosa, kamu jangan pernah mengarang cerita ya. Aku yakin kalau Andin itu adalah anak dari suami kamu. Kalau kamu tetap kekeh Andin itu adalah anak aku, ayo kita lakukan tes DNA. Kalau gitu, kita lakukan saja tes DNA. Ya, aku lebih setuju seperti itu. Pak, Ma, perlu Mama dan juga Papa ketahui. Pada saat itu, memang aku nggak sadar. Dan perlu Mama dan juga Papa tahu. Aku dikasih obat tidur oleh Rosa.
Tapi Rosa, kamu perlu tahu. Saat itu aku ingat semuanya. Aku tahu kok apa yang aku lakukan. Dan aku tahu aku tidak pernah melakukan apapun sama kamu. Jadi Andin itu nggak mungkin anak aku. Udah, Rosa. Selama tes DNA, kamu dan anakmu tinggal di sini aja ya. Iya, Pak. Iya, Tante. Untuk putusan tender ini dimenangkan oleh PT Antariksa yang memenuhi standar untuk mengerjakan pekerjaan ini. Terus mau melawan perusahaan Papa? Maaf, Pak. Aku cuma bekerja secara profesional aja. Walaupun harus melawan Papa kamu sendiri? Pak, sebetulnya apa sih, Pak, yang Papa inginkan dari aku? Begini, Rizky. Papa ingin kamu kembali ke perusahaan Papa. Perusahaan Papa jadi kacau karena tidak ditangani dengan benar. Rizky, Mama minta kamu kembali ya ke perusahaannya Papa. Nanti aku pikirin lagi ya, Ma. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, sayang. Sekarang di rumah Mama dan juga Papa ada perempuan yang namanya Rosa dan juga anaknya yang bernama Andin. Oke, aku ceritain dulu dari awal. Jadi Rosa itu dulunya memang mantan aku. Tapi dulu loh. Dulu banget, udah lama. Tapi sekarang ini dia datang ke rumah aku itu mengaku-ngaku kalau Andin itu adalah anak aku. Apa itu benar, Mas? Enggak, sayang. Itu semua enggak benar, sumpah demi Tuhan. Dia itu bukan anak aku dan aku gak pernah melakukan apapun sama Rosa. Dia cuma bohong. Alah, aku mau percaya sama aku. Aku gak mungkin ngebohongin kamu. Aku gak mungkin karena aku sayang sama kamu. Dan makanya aku meminta Mama, Papa dan juga Rosa untuk melakukan tes DNA. Untuk membuktikan semuanya, kebenarannya. Cuma aku pengen tanya sama kamu, kamu percaya sama aku kan? Kalau aku gak pernah melakukan gitu, aku pengen kamu percaya. Kamu percaya sama aku kan? Iya, aku percaya sama Mas. Dan makanya, sambil menunggu tes DNA, Rosa dan juga Andin tinggal di sana untuk sementara. Makanya, Layla, aku pengen kamu menemani aku di sana. Iya, aku ngerti, Mas. Kamu tadi katanya mau bicara sama aku. Apa? Ini, Mas. Apa ini?
saya bicarakan dengan Bapak. Kayaknya penting banget nih, ada apa nih? Sebelumnya saya mau minta maaf. Saya akan mengundurkan diri dari perusahaannya Bapak. Kamu mau mengundurkan diri dari sini? Iya, betul, Pak. Karena saya harus kembali lagi ke perusahaan Papa saya. Oh iya, Pak, ini surat pengunduran diri saya. Sebenarnya saya sangat keberatan sekali kamu meninggalkan perusahaan saya. Tapi karena kamu sangat dibutuhkan di perusahaan papa kamu, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menahan kamu. Iya Pak, tapi sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak. Karena Bapak telah memberikan kesempatan yang begitu luar biasa kepada saya. Saya juga sangat berterima kasih sama kamu. Karena kamu sudah bersungguh-sungguh bekerja di perusahaan saya. Kalau gitu saya permisi dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Hei, sayang. Mas? Kok pulang? Cepat sekali, kok. Iya, aku udah mengundurkan diri dari perusahaannya Pak Diki. Mau aku buatin apa? Enggak usah, enggak apa-apa. Ya udah, mau lanjutin lagi, gini beres-beresnya. Lihat-lihat file dulu. Kamu udah makan, sayang? Mas, mas. Andin, Andin, Andin jangan nakal dong. Ini kan baru diberesin sama tante, Andin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Udah, enggak apa-apa. Ya sudah, main aja di sini, ya. Apa? Sini bobo di sini bareng-bareng sama tante sama. Thank you.
pamerin ya. Saya yang minta rotinya. Iya, Mas. Ini Rizky. Tante Layla main bola lagi di luar? Iya, Ma. Yuk. Bola ya. Ayo. Kita main bola yuk. Boleh, Thomas? Ayo, kamu ajak aja. Semakin hari itu semakin deket loh sama kamu. Iya, Layla. Tapi gimana pun juga, dia itu bukan anak aku. Ya? Ya, tapi kita lihat besok deh. Hasil tes DNA-nya seperti apa. Iya, Mas. Andin benar-benar jadi anak Rizky dan aku istrinya. Rizky, kamu dipanggil Mami tuh? Oh, iya. Andin, masuk ya. Biarin aja Tante Layla yang ambil nanti ya. Udah, Andin. Biar Tante yang ambilin bolanya ya. Sebentar ya. Andin, jangan. Andin! Andin, jangan! Tante, bolanya. Ini dia bolanya, Andin.
Rosa, ada apa ini? Andin! Lela! Andin! Lela! Lela, ayo kita bawa ke rumah sakit. Andin, aduh! Andin! Selamat siang. Dengan Ibu Rosa? Iya, saya Rosa. Ada apa ya, Bu? Maaf ya, Bu. Ada masalah apa ya? Ini masalah tabrak lari yang dialami oleh Ibu Laila dan seorang anak pada sore. Lalu? Jadi motor yang dipakai pelaku adalah motor curian. Dan menurut pengakuan pelaku, tabrak lari tersebut direncanakan oleh Ibu Rosa. Nggak mungkin, Bu. Ini fitnah. Yang ditabrak itu anak saya sendiri. Nggak mungkin dong saya ngelakuin itu sama anak saya. Rizky, ini nggak benar, Rizky. Ini surat perintah penangkapannya, Bu. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Pak, Ma, tenang. Kita serahin semuanya pada polisi, ya. Rizky, aku nggak mungkin melakukan itu. Bu, sudah jauh sama mereka, Bu. Ibu! Ibu, saya nggak salah, Ibu! Ibu, lepas! Rizky! Ibu! Rizky! Rizky! Dok, bagaimana, dok? Masa kritis kedua pasien sudah berlalu. Alhamdulillah, ya Allah. Hanya Bu Lela yang harus istirahat total. Karena kandungannya mengalami pendarahan. Pendarahan bagaimana, dok? Bu Lela hamil 5 minggu. Jadi, Bu Lela harus istirahat total. Kalau enggak, Bu Lela bisa kehilangan bayinya. Rizky, kok Lela hamil kamu nggak cerita sama mama? Jadi benar, dok? Lela hamil? Iya. Kalau bapak dan ibu ingin membesuk, silakan. Udah boleh, dok. Bilang, kamu sedang hamil 5 minggu. Kok kamu gak cerita sama mama? Iya, Ma. Aku yang minta maaf, aku belum sempat cerita. Harusnya kamu cerita sama kami. Rizky, kamu juga kenapa gak ngomong sih? Kalau kamu ngomong kan, kita bisa persiapkan acara selamatannya. Iya, Pak. Tadinya aku sama Lela cuma pengen bikin kejutan aja, Pak. Iya. Iya, betul. Walah. Andin mana? Keadaannya, Mas? Andin keadaannya belum membaik. Aku telah meninggalkan Andin padamu. Aku tahu dia bukan anak biologis kamu. Karena suamiku tidak bertanggung jawab dan mengusir kami. Suamiku gak mau mengakui anaknya. Jadi aku berusaha untuk mendapatkan seorang ayah untuk Andin. Maafin aku, Rizky. Selama ini aku udah jahat sama kamu dan Laila. Akulah yang menyebabkan dia sampai ketabrak motor. Tapi ternyata aku terkena karmanya. Sebab Andin juga ikut tertabrak.
Makanya aku sadar sekarang, ternyata aku bukanlah ibu yang baik untuk Andin. Bahkan nyaris membunuhnya. Ternyata kamu dan Laila malah yang lebih pantas jadi orang tua untuk Andin. Sekali lagi aku mohon maaf. Aku tinggalkan Andin sama kalian. Aku titip ya. Tolong rawat dia seperti kalian merawat anak kalian sendiri. Terima kasih Rizky, Laila. Wassalam. Jadi apa hasil tes DNA-nya Rizky? Hasilnya negatif, Pak. Andin itu bukan anak biologis dari aku. Dan sekarang Rosa menitipkan Andin kepada aku dan juga Laila. Mas, izinkan aku untuk menjadi ibu pengganti Andin. Laila, kamu yakin? Iya, Mas. Aku siap jadi ibunya. Rizky, Laila, Mama bangga sekali sama kamu, Nak. Walaupun kamu dari kampung, tapi hati kamu bagaikan malaikat dari surga. Terima kasih, Mama. Iya, Laila. Papa juga sama dengan Mama. Maafin kami ya, karena kami sudah meragukan kamu untuk jadi istrinya Rizky. Tapi sekarang, kami sangat bangga punya menantu seperti kamu. Terima kasih, Ma.